Bismillah, alhamdulillahilladzi an'amana bil imanil iman wal islam wa nusalli wa yusallimu ala khairul anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kepada pemirsa yang terhormat, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersua kembali di channel saya Gus Chat. Dan kali ini saya berada di koperasi perekonomian di Tegarjo, yang mana dari koperasi inilah segala sesuatu baik dari beras ataupun dari beras jagung, oyek, beras putih itu berasal. Jadi mungkin pada kali ini saya berikan lokasi dulu untuk lokasi koperasi ini. Dulu koperasi ini sempat berpindah-pindah, tapi untuk posisi saat ini sekarang berada di, kalau dulu itu berada di tempat sampah, tapi kan kalau saat ini sudah ada gedung tempat ngaji dan kemudian ada koperasi-koperasi yang ada di deretan ini. Kalau mungkin ada yang belum tahu, letaknya berada di belakang Pondok Api Salaf Tegarjo. Dari lokasi pondok berkisar berapa langkah lah, mungkin hanya sekitar 100-200 meter. Kalau di depan itu ada koperasi Mina, kemudian ada koperasi galon untuk pengisian air, dan kemudian di sini ada koperasi perekonomian. Dan di koperasi perekonomian ini hanya memperdagangkan tentang atau jualan untuk beras, kemudian ada snack, jadi tempat jalur snack. Jadi kalau ada snack yang dari desa itu kemudian masuk di sini, baru nanti dikirimkan ke koperasi-koperasi yang ada di koperasi pondok. Nah, kali ini saya mau mengupdate tentang harga-harga beras yang berada di Pondok Pesantren Tegarjo ini. Jadi kemarin saya sudah posting tentang bagaimana cara memasak nasi jagung. Kali ini saya mengupdate harga daripada nasi jagung dan oyek. Oke, pemirsa, langsung saja. Yang pertama adalah beras dulu yang saya bahas. Yang beras yang biasa itu untuk eceran, karena ini untuk orang umum, orang awam, itu per kilonya 10.000. Kemudian untuk yang sedang itu per kilonya 11.000. Sedangkan untuk yang super ini berarti yang paling bagus. Ini di koperasi ini tidak ngecer ya, artinya tidak boleh beli 1 kilo, 2 kilo, tapi harus 1 sak. 1 saknya ya mungkin sekian ya. Sekian. Ini 1 sak itu Rp312.500. Itu untuk harga beras. Kemudian untuk beras jagung kuning yang ini ya, kuningnya lumayan bagus. Kalau ini kadang ada yang jagungnya itu sering banyak sekali campuran-campuran. Kalau ini lumayan bagus lah. Jadi kalau nanti dari para pemirsa ataupun alumni ataupun wali santri ingin membeli, ini lumayan bagus untuk dimasak. Harga untuk jagung kuning ini 1 kilonya 8.500. Ini untuk jagung kuning. Kemudian ada oyek, ini baru datang, karena oyek sangat jarang sekali ya. Kadang di koperasi ini atau di koperasi ini kadang enggak ada.
Nah, ini kali ini saya pas ke sini alhamdulillah kok ada. Untuk harganya luar biasa. Sama dengan beras yang bagus. Jadi harganya itu satu kilonya 12.500. Ini satu kilonya. Jadi mungkin bagi pemirsa ataupun mungkin para alumni yang ingin membeli apa itu? Oh ya, bisa dilayani di koperasi perekonomian ini. Dan mungkin bagi para santri ataupun para alumni ataupun wali santri yang menginginkan membeli via online atau mungkin lewat kiriman, nanti bisa lah mungkin untuk dipakai. Tinggal harganya sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi kalau mau minta pengiriman, nanti hubungi saya juga bisa. Atau mau beli sendiri ke koperasi perekonomian ini juga bisa. Sebelum itu nanti hubungi saya lewat komen di bawah, atau mungkin bisa via Facebook saya atau Messenger, atau bisa DM lewat Instagram saya yang ada di ini. Nah, jadi bisa mau berapa kilo nanti saya bisa bantu untuk membeli di koperasi perekonomian ini. Di samping ada apa itu berjualan atau di sini menyediakan beras ataupun jagung, di sini juga ada alat-alat penyewaan untuk biasanya disediakan untuk khusus untuk pesantren sih. Jadi kalau ada acara kamar, ada acara organisasi, ada acara pondok yang tingkatnya besar, itu bisa pinjam di sini peralatan berupa gelas, ada sendok juga ada, piring juga ada. Ini di koperasi ini bisa menyediakan, nanti pinjam untuk harga sewanya ya nanti tanya sendiri sama pengurus kantin yang ada di sini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan informasi tentang koperasi perekonomian. Mungkin untuk besok kita menuju ke koperasi yang lain. Semoga sedikit bisa bermanfaat. Kurang lebihnya dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.